Assalamualaikum, halo sahabat gigi rongges. Ini adalah merupakan proses traksi. Proses traksi ini dilakukan sekitar 2 minggu. Ini adalah operasi kelima. Di bagian yang diperban ini, tulangnya sudah diangkat kawan-kawan. Nah, untuk mencegah otot narik ke atas, maka dilakukan traksi. Traksi ini juga bertujuan untuk menyamakan panjang kaki biar selisihnya nggak terlalu banyak. Besi ini ditanam tembus ke tulang, kemudian dihubungkan ke beban dengan menggunakan tali. Beban ini mulai dari berat 3 kg. Nanti akan bertambah-tambah sampai 8 kg dan ditaruh di kantong ini. Kebayangkan kawan bagaimana rasanya? Jangan ditanya deh. Beban ini akan ditambah terus sampai dengan panjang yang diinginkan. Waktu itu terakhir berat bebannya sekitar 8 kg. Dan ditanam di tempat tidur begini sekitar 2 minggu. Benar-benar tidak bisa bangun, kawan. Perlu kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani proses ini. Apalagi ini adalah proses traksi yang kedua. Dan operasi yang kelima pasca kecelakaan 22 bulan yang lalu. Tepatnya tanggal 10 September 2022. Awal mulai perjalanan sakit ini dimulai. Traksi ini ditanam di tanggal 7 Mei. Dan hari ini 21 Mei 2024 dijadwalkan untuk dilaksanakan untuk melaksanakan operasi ke-6, yaitu operasi THR. Yaitu operasi pemasangan tulang buatan manusia untuk menggantikan tulang yang sudah diangkat karena patah saat kecelakaan dan terjadi infeksi. Mudah-mudahan operasi berjalan dengan lancar.